Malam minggu nih Juliet, kita bergadang yuk. Emangnya lo gak takut sama Jeff? Siapa tuh Jeff? Awalnya Jeff adalah seorang remaja laki-laki berusia 13 tahun yang pindah ke kota baru. Namun di sana, teman-temannya kurang suka padanya. Kasian ih. Sampai suatu ketika, salah seorang dari temannya menyiram muka Jeff menggunakan cairan kimia, lalu menyalakan api. Parah. Sewaktu perban Jeff boleh dibuka, ternyata wajahnya rusak. Seluruh kulitnya berubah menjadi putih pucat. Bibirnya berwarna merah terang, dan pupil hitam matanya mengecil. Serem banget. Jeff yang tidak terima dengan kondisinya, lalu wajahnya sendiri dari bagian sudut bibir sampai ke telinga, yang bertujuan agar dia tidak perlu bersusah payah untuk terlihat tersenyum. Hah? Keadaan mental Jeff pun semakin memburuk, hingga orang tuanya memutuskan untuk mengakhiri hidup putranya sendiri. Namun hal itu didengar oleh Jeff, yang langsung menghabisi kedua orang tuanya terlebih dahulu. Kacau. Konon katanya, Jeff masih berkeliaran sampai sekarang. Ia akan menyelinap masuk ke dalam rumah, lalu menghabisi siapapun yang belum tidur di malam itu.